apa sih? Semua orang mainnya bagus kecuali kamu. Kamu kira basket itu gampang? Kamu tahu nggak? Semua pemain datang ke Pak Guru dan ngeluh tentang permainan kamu. Mereka tahu apa? Mereka aja yang mainnya berantakan. Kamu nggak boleh gitu dong. Kita harus solid. Coba lihat tim lawan kita. Ketua tim kita aja mau menang sendiri dan bareng keren sendiri. Padahal mainnya jelek banget. Kok bisa jadi ketua tim? Oh, sekarang saya tahu kamu kenapa. Kamu iri ya karena kamu gak kepilih jadi ketua tim. Kamu gak boleh gitu dong. Siapa yang iri? Aku udah sering jadi ketua tim tahu. Terus kenapa tadi kamu gak mau kerja sama dia? Kamu dribel bola, dribel sendiri aja kayak main sendiri. Iya, karena aku emang bisa. Kita itu mainnya tim. Jadi kamu gak boleh egois cuma karena iri. Kamu tahu gak? Kamu korbanin temen yang lain. Bawel ya. Semua anggota tim kita itu mainnya keren. Termasuk kamu juga. Makanya dipilih sama Pak Guru. Masa cuma karena iri, kamu jadi dicap jelek? Benar juga sih kamu. Aku iri. Pemainanku malah merusak tim sendiri. Anggota kita semua hebat dan kita seharusnya bisa ngalahin tim lawan. Nah, gitu dong. Lain kali kita bisa ya kalahin tim lawan. Iya, harus. Lain kali kita harus buktiin sebagai tim dan menang. Kalau gitu, aku ke Pak Guru dan Kriya deh. Ngapain? Mau minta maaf karena rasa iri aku udah bikin tim kalah. Very nice. That's my best friend. Mau ikut juga? Boleh. Yuk.